Mengakhiri acara retret Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri dan wakil menteri menggelar olahraga bersama di kawasan Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu pagi, 27 Oktober tahun 2024. Sekitar pukul 6 WIB, Prabowo dan para anggota kabinet memulai aktivitas dengan senam dan berolahraga mengenakan seragam biru tua bertanda burung Garuda di sisi kiri dan topi biru Garuda. Usai sesi olahraga, para anggota kabinet berbagi kesan tentang kegiatan ini. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Wamendikti Saintek, Stella Christy, mengungkapkan bahwa kegiatan yang dilakukan Prabowo bersama kabinet punya dasar ilmiahnya. Mohon izin selama 3 hari dan juga baris berbaris dan juga diikuti kita jam 10 pagi memang ada scenes-nya untuk bonding Bapak. Ada ilmiahnya Pak, ada ilmiahnya, kata Stella. Menanggapi kesan Stella, Prabowo berseloroh kalau gitu dibikin tidak nyaman lagi. Sontak, pelakar Prabowo disambut tawa riuh dari para menteri dan wakil menteri. Di akhir acara, Prabowo dan Kabinet Merah Putih mengabadikan momen dengan berfoto bersama di depan tenda tempatnya beristirahat, Merah Putih. Seru kompak Prabowo dan jajaran Kabinet Merah Putih. Selanjutnya, seluruh peserta bersiap menuju Bandara Lanut Adi Sucipto dengan perjalanan darat selama 1 jam. Kemudian, mereka lanjut terbang kembali ke Jakarta pada pukul 11.57 WIB.